Saya punya 3 tip untuk mencari babi hutan ini, bro. Satu, yang utama jerat. Yang kedua, nyanggung. Yang ketiga, ya untung-untungan pakai bola. Oke, kita trip ini pakai trik nyanggung, bro, ya. Halo teman-temanku dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan Bang Jo. Lama nggak saya tur wajah untuk YouTube. Kita jarang ngonten, bro. Kemarin ada dapat jerat tapi nggak sempat, bro. Nggak sempat di anu, soalnya hari hujan-hujan, bro. Oke, kita ini sudah sore, sudah jam 3 ini, bro. Saya mau nyanggung, bro. Rencana nyanggung di kembangannya, bro. Cuma itu posisinya ada jalan dia masuk ke arah kubangan dan melintas ke sawit. Nanti itu kita jaga, bro. Itu di pinggiran sawit, bro, tapi agak di luarnya. Terjarak 60 meter dari sawit, bro. Oke, bro, ya. Kita bicara tip sedikit. Saya punya ini, saya pasang tadi. Sambilan menunggu jerat kena, saya pakai ini, bro. Banyak yang paham ya, buat yang paham aja. Jadi kemarin tuh ada teman saya nyanggung juga, nyanggung di dalam kebun sawit. Dia ngeluh nggak sempat terus, bro. Ya mungkin ya kelemahan dia juga. Tapi pada intinya saya juga sering nggak sempat, bro. Malam-malam, bro. Karena babi ini sebetulnya dia itu ada di lingkungan sawit itu sudah ada. Kalau memang dia rutin di situ. Cuma kadang-kadang dia bertahan di luar sawit menunggu suasana aman. Nah, di sini saya kasih tip saya. Ya kadang-kadang dapat, bukan sering sih. Kadang-kadang dapat ya dengan cara itu. Karena kalau malam kalau di dalam kebun sawit ini, karena dia itu jarang masuk siang, bro. Karena dia sudah hafal situasi itu, jadi dia masuk malam kecuali hari hujan. Dia kadang-kadang siang masuk, soalnya suasana itu bau, itu nggak ada bau-bau manusia. Jadi kalau malam itu kadang-kadang ketika disenter lari, bro. Oke, bro, ya. Ini senjata saya ini juga nggak terlalu tepat, bro, karena 4000 PSI saya isi angin itu, kalau ditembak itu getarannya bukan main, jarang nitik, bro. Nggak tahu kalau punya kalian bagus, kalau punya saya nggak nitik, bro. Jadi kita harus hantam tapak, nggak bisa hantam yang lainnya, harus kaki depannya aja. Itu pun syukur-syukur bisa sampai ke titik lemahnya. Oke, bro, ya. Juga saya kasih tip ini, saya sudah izin sama yang punya. Karena dia sendiri yang melapor suruh jaga atau mengusir dari kebunnya,
Ah, jadi saya izin ya, baru saya ini saya pasang dalam kebun. Sebetulnya nggak boleh dalam pasang dalam kebun nih bro. Nah, cuma kalau kita izin dan posisinya jauh dari orang, ah, dan kita jaga dan kita angkat pagi-pagi, ah, itu baru saya rasa aman. Pada intinya aman lah bro. Oke bro ya, terima kasih atas tuntunan selama ini. Yang baru nonton, selamat bergabung. Jangan lupa subscribe ya. Atau yang merasa belum subscribe, masih merah-merah subscribe-nya, bisa dimatikan. Jangan lupa tombol notifikasinya, karena kita akan selalu mengupload video. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang video kita bro. Nah, mungkin kita ke gunung. Untuk sementara ini saya lagi kejar setoran nih bro. Saya harus kerja di sini dulu. Kalau sudah santai sedikit, baru kita ke lokasi gunung. Gunung Hutan Rimba Kalimantan. Oke bro, kok kita lihat tip dari Bang Joya. Sehat selalu bersama keluarganya bro ya. Terima kasih. Yang kita punya kubangannya guys, sebelah sana ada kebun sawit. Saya kasih tahu, biasanya kalau ada kebun sawit yang dimasuki ke babi hutan, di luar kebun sawit itu pasti ada kubangannya guys, nggak jauh. Nah, kita sudah menemukan ini. Jalurnya bro, pakai tapaknya santai. Karena satu jalannya, kita menunggu dia keluar di sini bro. Jalannya juga oke bro, ini jarak sekitar 20 meter 20-25 meter bro ke sana. Mungkin kita akan menunggu di atas pohon besar ini bro. Kita akan bikin sanggungan di sini. Ini ada pohon besar.
jarak sekitar 25 30. Dia akan keluar di sini, Bro. Oke, Bro, saya persiapkan dulu. Ini, Bro, terakhir bekasnya tadi, Bro. Mereka di sini tadi, Bro. Dia lari ke sini, Bro. Melewati sini dia, Bro. Itulah kelemahan senapang angin, harus posisinya yang bagus, jaraknya yang sesuai, baru bisa tepat, Bro. Mudah-mudahan ditemukan, Bro. Arahnya ke sini, Bro. Mulai sebat, Bro. Ini hutan belukar nih, Bro. Tidak ada tanda-tanda merah-merahnya. Oke, Bro, ini mungkin lama. Nanti kita sambung lagi ya, Bro, kalau ketemu. Susah ini, Bro, kalau nggak diperhatikan pelan-pelan nih. Jalannya bercabang-cabang sini, Bro. Oke ya, Bro. Kita ke arah semak ini, Bro. Hasilnya bulang, guys. Ternyata di sini dia. Sampai ku cari-cari ini, sebatnya bukan main, guys. Enggak ada kelihatan jalan saya, guys. Dari sana saya datang. Agak jauh, guys. Semak belukar semua ini, guys. Enggak ada yang terlihat. Oke, guys. Kita urus ini, guys. Pertemuan pertama di sini, guys. Enggak apa-apanya di situ. Itu pertemuan keduanya, geng. Tuh. Pertemuan kedua.